jenis pelajaran IPS ada sendiri. Dengan depan aku pak, bawa aja ya. Oke. Okay. Okay. Salah tanggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan melakukan aktivitas untuk membantu kegiatan sekolah, yaitu teacher parenting. Artinya orang tua dilibatkan untuk mengajar anak-anak. Dan hari ini Kamis tanggal 16 November kita belajar tentang IPS, yaitu geografi. Nah, ini anak-anak kita kenalkan dulu pelajaran, jenis-jenis pelajaran IPS ada 10, yaitu yang ada di papan: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, akuntansi, kewirausahaan, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan antropologi. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran geografi. Sebelumnya biar anak-anak menulis dulu jenis-jenis pelajaran IPS, setelah itu nanti akan kita fokuskan ke pelajaran geografi. Tonton terus videonya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nanti
sing. Ambil nih Pak. Sambil nulis. Giginya ada 6 tulis, bunga, tulis. Ada 6 bunga. Ada 6 bunga. Yang pertama, benua Asia. Kita tinggal di benua Asia. Yang kedua, benua Eropa. Benua Asia bisa dibilang benua kuning. Benua kuning. Karena mayoritas penduduk Asia kita mempunyai warna kulit berwarna kuning. Yang kedua, benua Eropa. Benua Eropa disebut juga dengan nama benua biru. Kenapa disebut benua biru? Karena benua sebagian masyarakat besar benua Eropa mempunyai mata berwarna biru. Mata berwarna biru. Yang ketiga, benua Australia. Benua Australia disebut benua hijau karena wilayahnya, tempatnya mayoritas berwarna hijau dan ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan pohon-pohon berwarna hijau. Atau disebut juga dengan negeri kangguru. Tahu kangguru? Kangguru tahu kangguru. Karena di benua Australia makhluk endemik yaitu hewan kangguru. Yang selanjutnya benua Afrika. Afrika disebut benua hitam. Benua Afrika kenapa disebut benua hitam? Karena mayoritas penduduk orang itu berwarna kulit hitam. Yang selanjutnya benua Amerika Utara dan Amerika Selatan disebut benua merah. Karena dulu orang Amerika itu di suku suku asli suku India
suku India itu sudah mengejar ke mereka berwarna merah, adanya disebut benua merah. Benua Antartika disebut benua abu-abu karena benua Antartika daratan ditutupi dengan salju. Makanya disebut benua abu-abu. Ini dulu. Alasannya ayah tulisan. Nanti bapak ayah tulis, kamu nanti tulis ya. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tetap saya. Terima kasih.
benua Asia, benua Asia, batu 8 derajat. Benua Asia, Indonesia di sini masuk di benua Asia. Benua Asia besar, benua Asia. Nah, 48 derajat. 48 derajat. Yang kedua, benua Eropa 50 derajat. Benua Eropa. Ya, ada tanah, benua Eropa. Ada 50 derajat. Benua Australia 7 negara, benuanya kecil. Australia benuanya kecil, karena hanya ada 7 negara. Selanjutnya benua Afrika ada 54 negara, benuanya berbeda-beda. Di sini benua Afrika ada 54 negara. Yang kelima, benua Amerika ada 35 negara. Ya, di sini panjang, benuanya panjang. Australia kecil, kalau Asia besar, luas. Kalau Amerika panjang, Amerika panjang. Jadi ada 35 negara, benuanya panjang. Yang keenam, benua Antartika tidak ada negara kosong, karena semua daratan dan wilayahnya hanya tertutup oleh satu negara, hanya tidak ada negara kosong. Inilah geografi benua seluruh dunia. Jadi semuanya ada 6 benua. Dan memiliki jumlah negara masing-masing. Dan lanjut saja. Itu tadi sekilas jumlah mengenal jumlah benua di seluruh dunia. Ada 6, Asia, Eropa, Australia, Afrika, Amerika. Nantinya di pertemuan berikutnya, jika ada kesempatan, kita akan membahas masing-masing negara di benua Asia, Eropa, Australia, Afrika, dan yang lain. Artinya 48 negara kita akan membahas, artinya negara dan ibu kotanya. Jika ada kesempatan, artinya saja dari Pak Rafi. Terima kasih hari ini. Tetap semangat, jangan malas menulis, semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya, kesannya, Pak. Sudah dulu, Pak.
ini PR-nya. PR, sebutkan 10 negara di benua Asia. Please, sure, tapi ini PR-nya. Please, PR. Boleh buka ya, B. Ya, boleh. Boleh. Sama-sama.